Yes, okay. So, macam mana perasaan ni? Nak muncul di meletup? Nervous ke? I'm good. Sebab berjumpa dengan Elofa sekali lagi. With her again. Apa Nabil. Guest-guest yang lain. Jumpa di belakang pentas. Datuk Jalal, soalan pertama. Cuba Datuk Jalal bagi tiga bakat terpendam yang ada pada Datuk Jalal ni sebenarnya. Okay, seorang pencerita yang baik. I'm a good storyteller. Kalau saya bercerita dengan kawan-kawan, kawan-kawan akan terpana. What's next? What's next? Tiga beranak-anak kenalan di opposite sex. Wow. I'm good at PR. You know, especially dalam menghubungkan hubungan yang baik dengan sibling-sibling saya. And feel comfortable, you know. Walaupun baru berjumpa, dia rasa macam, macam dah lama kenal gitu. I love singing. Oh, well, tengoklah suara kan. I was brought up in that kind of environment when I was young, you know. So, I watched my father play instrument, music, you know. Tapi lagu yang berirama pada pasir. Oh, cuba tiru gaya Elvis Presley. Song is, I hope you like this song. It goes like this. Are you listening to me? Do you listen to me? Are you sorry? Ni Elvis Presley hidup balik ke macam mana ni? Itu yang luar negara. Cuba kita try yang lokal pula. Okey, cuba Datuk Jalal tiru gaya Ellie Kat. Ha. Terima kasih. Minat saya, terima kasih di atas sokongan anda selama ini. Sokongan anda memberi kekuatan kepada saya untuk berusaha lagi untuk buat yang terbaik. Malah saya sanggup belajar lagi untuk meneroka ilgi bidang lakonan ini secara halus, dan apa yang saya lakukan adalah hanya untuk peminat-peminat yang saya kasihi.